meriah. Selamat datang di wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Ibu, izin Bu, bisa dijelaskan Bu ini kegiatan Wedding Expo ini seperti apa, dan tadi disampaikan ini perdana Sasono Utomo melakukan ya, itu seperti apa? Bisa dijelaskan Bu? Oke, jadi ini event wedding pertama di Taman Mini, Wedding Expo pertama dengan melibatkan kurang lebih 40 vendor. Jadi di sini kita undang semua untuk catering, decoration, jewelry, photoshoot gitu, untuk mengenalkan bahwa di area Taman Mini kita punya Sasono Utomo venue yang bisa digunakan untuk wedding, engagement, dan lain sebagainya. Dan didukung dengan 40 vendor-vendor yang sudah terverifikasi dan punya nama besar di Indonesia. Bu, alasannya sendiri Bu, ini kan perdana digelar ya Bu, alasan sendiri dari Sasono Utomo khususnya di Taman Mini ini menggelar ini karena atas dasar apa ya? Karena kami kan baru September 2023, kami baru saja launching dan rebranding Taman Mini sebagai tempat yang untuk, tidak hanya untuk rekreasi, pendidikan, tapi juga venue-venue untuk acara-acara. Jadi maka dari itu kami mengenalkan Wedding Expo ini. Jadi untuk acara-acara kedepannya, wedding, engagement tadi dan lain sebagainya bisa diselenggarakan di sini. Dan kami terbuka untuk semua mitra. Jadi tidak ada eksklusivitas lagi. Jadi kami bekerja sama dengan semua vendor-vendor terbaik di seluruh Indonesia. Taman Mini saat ini di weekend Sabtu Minggu nih ada acara apa aja Mbak? Ya, jadi di weekend ini seperti biasa ya, setiap weekendnya kita pasti selalu ada acara tari-tarian khas daerah setiap sore. Kita sebut itu Soul of Youth yang menampilkan ragam tarian Nusantara yang dipersembahkan oleh sanggar-sanggar dan diklat di Amazonian daerah yang di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu juga ada acara pagelaran seni yang dilaksanakan di Anjungan Jawa Tengah esok hari. Dan juga ada workshop di Contemporary Art Gallery Taman Mini. Selain itu yang spesial nih untuk di weekend ini, yaitu kita ada Wedding Expo. Jadi di Wedding Expo itu ada vendor-vendor nih, bagi pengunjung mungkin yang mau nikah bisa lihat vendor untuk dekor, catering, dan yang lainnya, dan tentunya dengan ada harga spesial di dua hari ini. Selain itu nanti sore seperti biasa setiap harinya kita ada pertunjukan air mancur cerita-cerita yang dapat disaksikan setiap pukul 18.30 di Danau Aksi Pelabuhan secara gratis. Oke, berarti acara di weekend ini semuanya gratis ya Mbak? Semuanya gratis, jadi pengunjung cukup dengan membeli tiket masuk TMII seharga Rp25.000 sudah bisa menikmati ragam acara tersebut.